Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, juga kami ta'zimi pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Abu Ya Abdul Latif Azim Ilatik Al-Hajj Alladhi sami'na wa ta'nahu. Juga yang kami hormati, juga kami ta'zimi Kepala TKTB Najmul Ulum Al-Mursyidiyah Lora Jamali Da'i. Juga yang kami hormati seluruh jajaran asatid wal asatidah yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepadanya. Juga yang kami hormati para hadirin tamu undangan, wali wisuda serta santriwan santriwati yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Langsung saja, kami sebagai simulasi atau penanggung jawab wisuda 20 kali ini akan mencoba sejauh mana kemampuan mereka. Namun sebelum simulasi dimulai, marilah kita baca basmalah 3 kali bersama-sama. Semoga apa yang mereka pelajari dan ilmu yang mereka fahami menjadi ilmu yang berokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga mereka menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan siapa saja, terlebihnya lagi kepada keluarga mereka nantinya. Marilah kita baca basmalah 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Coba saya tahfidz nomor telo. Nomor kenapa guys? Dua belu. 26. Berdiri menghadap kasah berdering sampun sampean. Coba perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk, putra dari Bapak Zahri dan Ibu Halimah, alamat Gresik, Teluk Kokoko, Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maswana Amani, putri dari Bapak Haji Dongi dan Ibu Mutawaroh, alamat Karangan Umdur Jan Koko Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, putri dari Bapak Haji dan Ibu Mutawaroh, alamat Kandang Barat Teluk Koko Bangkalan. Coba di kecepon Pak Tahfid. Tahfid di senapan biar 30. Just 30. Tahu saja ngadep begula. Mun ngadep begula sampai tak kau tak apa lagi. Coba just 30 di dalam just 30 itu ada berapa surah? 37 surah. Tung situng bayi. Toro di selake. Surah yang pertama namanya surah apa? Surah Naba. Surah An-Naba ada berapa ayat? 40 ayat. Ada dua, sudah apa? 40 ayat. Si Aden, si Bini. Coba di juz 30 surah yang ke-10 namanya surah apa? Al-A'la. Surah Al-A'la. Kemudian surah yang ke-20 di juz 30 namanya surah apa? Al-Qad. Surah Al-Qad. Coba di juz 30 bersamaan bergantian juz 30 surah pertama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya
cukup. Coba surah yang dibaca namanya surah apa? An-Naba. Coba menjelaskan tentang apa? Surah An-Naba menjelaskan tentang kebangkitan dari kiamat. Dua menjelaskan tentang kedahsyatan dari kiamat. Surah yang ke-11 namanya surah apa? Surah Al-Ghasyiyah. Menjelaskan tentang apa? Surah Al-Ghasyiyah menjelaskan tentang keadaan bangunan. Menjelaskan tentang anjuran memperhatikan alam semesta. Coba Cang Selake. Surah yang ke-15 coba dibaca. Surah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Jangan lemas suara. Surah apa yang dibaca? Surah Al-Lail. Cang Sedajat menjelaskan tentang apa surah Al-Lail? Surah Al-Lail menjelaskan tentang tingkah laku manusia bermacam-macam. Oh, gila kan manusia ini macam-macam lah. Pon, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.